bertahan dan menyerang itu sama pentingnya. Sama pentingnya. Enggak ada yang lebih penting daripada yang lain. Kalau sama pentingnya, 0-0 you got 1 point. Lu enggak bisa cetak gol, lu enggak kebobolan. Lu bikin gol enggak bisa defense, kalah tim lu. Tapi kalau lu bisa bikin 10 gol, lu kebobolan 9. You still win the game. Dalam kehidupan nyata, lu rugi 1 juta, menang 2 untung 2 juta, you still untung. Simpel itu.